cara kita mengemasnya aja sih, bukannya oh sengaja dia dibuat mewah karena ini, enggak. Jadi sebenarnya normalnya orang-orang mau nikahin anaknya aja pasti kan ada siraman, pengajian, terus ada hantaran, biasanya gitu kan. Cuma biasanya tuh mereka buatnya mungkin satu hari atau dua hari. Nah ini tuh dikemasnya sama mama dipisah-pisah gitu, supaya tujuannya oke, buat siraman sama pengajian. Ya kita pisah-pisah supaya nggak terlalu numpuk gitu. Itu aja kemarin di gedung luar biasa banget, semua pada gila yang datang yang melebihi undangan sih sebenarnya. Nggak harusnya diundang cuma berapa, tapi datang lebih dari yang diundang. Berarti mamang-mamang yang punya ide. Memang kita memang rata-rata keluarga aku kalau buat acara seperti itu, buat acara tuh dibagi. Jadi ya kayak tadi aku bilang, nikah sama resepsi itu pasti dibedain. Jarang ada yang buat langsung sekaligus sih, jarang. Yang akhirnya membuat pemberitaan jadi MR puluhan. Iya, itu kan sebenarnya gimana cara kita mengemasnya aja gitu loh. Nggak harus yang sampai gimana banget gitu, enggak. Gimana cara kita mengemasnya gitu. Karena memang kita alhamdulillah mungkin mengemasnya ya responnya bagus, dikelihatnya bagus, ya makanya muncul pemberitaan itu, padahal sebenarnya nggak ada.